Insya Allah mungkin saya akan ada di beberapa tempat lah di Kuala Lumpur ni. Dalam masa yang sama, saya sibuk untuk mempromosikan Ustazah.com kerana saya ikon. Saya ikon Ustazah.com dan di situ kita manajkan post tentang perkembangan kempen memudana balik untuk bina balik madrasah. Jadi ramai orang bertanya, hantar mesej ke saya, WhatsApp saya, "Ustaz, betul ke nombor akaun ni Maybank 5550013711 ah, insyaallah itu betul. Ada saya di situ, insyaallah. Jangan risaulah. Tapi jangan berhenti menyumbang pasal madrasah belum siap. InsyaAllah, insyaAllah. Kita terus beri sokongan kepada madrasah Ustaz. Dan kita akan dengarkan lagu persembahan daripada Ustaz Nazri yang mungkin untuk menonton saya pasti banyak yang tertunggu-tunggu untuk mendengar lagu istimewa daripada Ustaz Nazri ini, termasuk saya sendiri. Tapi sebelum itu kita berhenti berehat dan kita saksikan kedudukan carta daripada 6 hingga ke 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengambil kesempatan ini sebab malam kita tak sempat nak nak berdoa, tapi malam ni malam ke-11, semalam malam ke-10 dah kita berpuasa, kita bersolat kita bersolat tarawih malam tadi malam ke-10, malam ni malam masuk malam ke-11. Sebenarnya kita ada doa tiap-tiap hari, mengikut hari doa berlainan pada bulan Ramadan ni. Okeylah, sebelum tu saya betul doa dulu dengan doa yang patutnya doa malam tadilah. Tapi masih belum terlambat. A'udzubillah minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Doa Ramadan hari ke-10. Malam ni, hari ni masuk hari ke-10 kita berpuasa, 10 Ramadan. A'udzubillah minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikanlah aku di kalangan orang yang bertawakal kepadamu, dan jadikanlah aku di kalangan orang-orang yang menang di sisimu, dan jadikanlah aku di kalangan orang-orang yang hampir kepadamu dengan ihsanmu, wahai pemenuh tujuan orang-orang yang memohon. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Amin alamin. Sekali lagi, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wasabihi ajma'in. Ya Allah, jadikanlah kami di kalangan orang yang bertawakal kepadamu, dan jadikanlah kami di kalangan orang-orang yang menang di sisimu, dan jadikanlah kami di kalangan orang-orang yang hampir kepadamu dengan ihsanmu, wahai Allah, Tuhan pemenuh tujuan orang-orang yang memohon. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasabihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan kita sentiasa berzikir dengan nama Allah. Jadi kita boleh berdoa juga pada hari ini. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wasabihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, dengan menadahkan tangan-tangan kami kepadamu, kami mengharapkan rahmatmu. Sesungguhnya rahmatmu adalah luas dan meluasi segala sesuatu. Ya Allah, kami beriman kepadamu, kewujudanmu dan kebesaranmu. Dikaulah yang maha agung dan maha segala-galanya. Ya Allah, ya Jabbar, Tuhan yang maha perkasa, bantulah kami yang lemah ini mengatasi segala muslihat mereka yang memusuhi kami. Berikanlah kekuatanmu kepada kami. Ya Allah, ya Hakim, wahai Allah Tuhan yang
Maha bijaksana, tiada yang lebih bijak daripadamu. Kebijaksanaanmu meliputi ciptaanmu dan segala hukum penetapanmu. Maka dengan keimanan kami terhadap kebijaksanaanmu ini, berikanlah kebaikan daripadanya, jadikanlah kami di kalangan mereka yang sentiasa menyanjungi ciptaan dari hukum-hukum-Mu, termasuk juga hukum syariat-Mu. Janganlah dikau jadikan hati dan pemikiran kami meremehkan hukum-hukum-Mu. Ya Allah, Ya Wadud, Dikaulah Tuhan yang maha mencintai. Mencintaimu adalah hakiki, cintamu adalah sejati. Maka cintailah kami, teruskan menyintai kami dan jadikanlah kami di kalangan hamba-Mu yang mencintaimu, mencintai Nabi utusan-Mu, mencintai kitab-Mu, mencintai agama-Mu dan mencintai segala orang yang dikau cintai. Jadikanlah hati kami benci kepada segala yang dikau benci. Ya Allah, Tuhan kami, dengan menggunakan sebahagian daripada nama-nama-Mu yang terbaik ini, kabulkanlah permintaan kami. Dikau telah menjanjikan akan mengabulkan permintaan kami yang berdoa dengan menggunakan nama-nama-Mu. Kabulkanlah permintaan kami, Ya Allah. Janganlah Engkau sia-siakan doa kami ini. Kami beriman kepada-Mu, beriman kepada nama-nama-Mu dan beriman kepada sifat-sifat-Mu yang agung. Tiada Tuhan melainkan hanya Dikau, tiada yang berkuasa melainkan hanya Dikau. Wassallallahu ala nabiyyikal karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin ya rabbul alamin. Ya, maghrib ya tukar jadi 11 Ramadan. Maghrib nanti ya, maghrib jadi 11 Ramadan dan malam ke 11 kita solat tarawih. Okey. Insya-Allah dikabulkan Allah.